Selamat datang kembali di video aku. Hari ini aku mau sharing satu pengalaman aku pakai sabun clean skin selama seminggu. Jadi sebenarnya aku sendiri juga agak skeptical sih, karena kalau dari iklannya tuh wah banget, yang bisa bikin kita muka glowing dan juga putih cerah gitu ya. Aku udah coba selama 7 hari dan aku gak sabar buat sharing sama kalian. Aku yakin banget banyak dari kalian yang pengen nyobain, penasaran karena reviewnya tuh wah banget, dan mungkin ragu juga ya, sama seperti aku awalnya. Nah, ini bisa kalian lihat kalau kotaknya nih boxnya seperti biasa, seperti sabun biasa. Dan ini ingredients-nya, kalau kalian yang mempunyai masalah kulit bisa cek dulu komposisi sabun ini untuk menghindari iritasi ya. Di dalamnya ada plastik dibungkus seperti ini. Dan teksturnya agak bening berwarna orange. Wanginya juga floral seperti sabun biasa kebanyakan ya. Nah, aku beli produk ini tuh sekitar 98.000 ya kalau nggak salah. Dan itu buat kalian yang misalnya mau pakai nggak cuma di muka, misalnya mau di badan juga kayak aku, itu mungkin sih lebih dapat good deal kalau beli 2 gratis 1. Promonya kan gitu ya. Tapi aku cuma beli 1 karena aku mau coba dulu. Beli 3 tuh kebanyakan kalau misalnya nggak ada efeknya di aku tuh sayang gitu kan. Jadi mending aku coba 1 dulu. Nah, sebenarnya kenapa bikin aku tertarik cobain produk ini tuh karena klaimnya yang bisa bikin sebenarnya bukan mencerahkan sih yang aku pengen, tapi glowingnya. Karena kan kalau kalian lihat postingannya itu banyak yang kasih testimonial yang mukanya glowing banget, bener-bener kayak mengkilat. Karena dibilang bisa kasih result dalam 7 hari, makanya aku coba dalam 7 hari dan aku share sama kalian di sini. Jadi setelah pakai 7 hari, nggak cuma di wajah, aku juga pakai di badan setiap mandi ya. Efeknya sih kalau untuk di badan kurang berasa menurut aku. Kalau untuk di wajah, bisa kalian lihat dari perbandingan foto setelah ini ya. Nah, seperti yang kalian lihat di hasil hari kedua dan hari ketujuh aku pakai sabun ini, bisa kalian lihat kalau dari wajah sih memang lebih cerah ya. Tapi kalau untuk hasil glowing seperti yang di testimonial atau review yang banyak aku baca itu belum dapat di aku. Dan ini aku nggak bilang nggak berhasil di aku, bukan berarti nggak berhasil di kalian juga. Karena kulit aku tuh memang gersang banget, kering, jadi susah banget kalau untuk dapetin hasil glowing yang aku impikan. Tapi buat kalian yang pengen coba, silahkan coba. Karena dari 7 hari aku pakai di wajah maupun di badan itu nggak ada iritasi, nggak ada gatal atau efek-efek kayak jerawat gitu, nggak ada sama sekali. Jadi kalian bisa coba. Kulitku termasuk sensitif ya, maksudnya untuk produk-produk baru biasanya dia bereaksi, tapi untuk sabun ini enggak untungnya. Dan juga yang aku rasakan setelah cuci muka pakai ini tuh muka berasa bersih banget, kayak kalian cuci piring yang keset banget gitu, tapi enggak bikin muka ketarik setelah kering. Jadi buat kalian yang tetap mau coba silahkan. Aku enggak bilang ini belum tentu berhasil buat kalian, karena buat di aku sih ternyata efek glowingnya enggak ada, walaupun sedikit mencerahkan. Nah, sekian dulu video singkat aku, review aku kali ini. Semoga kalian mendapatkan informasi sebelum beli produk ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan drop comment. Nanti aku akan balas. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.